nggak setuju itu yang terjadi di tahun 65 adalah kudeta. Terutama di bangsa-bangsa Asia Afrika, itu ada daftarnya. Saya punya daftar negara-negara yang dikudeta oleh imperialis Amerika Serikat yang sangat ahli. Siapa yang tidak setuju politik Amerika adalah musuh Amerika. Bukannya hanya mereka karena komunis, mereka nasionalis. Mereka patriotik untuk merdeka dan bersatu. Tapi oleh Amerika, komunisme tidak boleh. Harus hilang. Saya memegang pedoman dari Cornell Paper. Cornell Paper itu adalah suatu paper yang dikeluarkan oleh Cornell University dari Amerika yang mengatakan apa yang terjadi di Indonesia bukan kudeta politik PKI. Yang terjadi di Indonesia adalah kudeta militer. Nah, jadi saya berpedoman itu ceritanya dari Catherine. Yang datang emangnya pemuda rakyat? Tidak, mereka militer. Mereka TNI Angkatan Darat. Yang kebetulan itu ada dari Cakra, itu ada dari Kodam. Saya kejar itu yang namanya Kolonel Latif ke penjara. Saya tanya, Pak Latif, apa yang terjadi di waktu itu? Beliau tetap sama aja jawabannya. Malam itu saya lapor di rumah sakit kepada Pak Harto. Pak Latif dengan untung laporan bahwa besok ada ini kudeta. Pak Harto diam aja. Saya malam itu sudah jemput sama Sidarto memberitahu kalau paginya akan dihadapkan para jenderal sama Bung Karno, karena semua sepakat Harto dianggap loyal sama Bung Karno. Kenapa dia mesti lapor? Lapor apa, Pak? Bahwa pasukan sudah siap untuk bergerak menculik para jenderal. Loh. Atasan paling teratas itu adalah Menpangat, Jenderal Ahmad Yani. Bukannya Soeharto. Ngapain Pak Kolonel Latif lapor ke Soeharto? Artinya kan ini komplot ya? Kok gak ada laporan ke Pak Yani? Dibiarkan saja itu pasukan. Walaupun di dalam tulisan bukunya tidak mengaku, bohong pula itu Soeharto. Korban-korban ini kan bukan PKI aja sebetulnya. PNI dengan ormas-ormasnya itu juga menjadi korban daripada kudeta tersebut. Kemudian kabinet Dwi Kora itu juga menjadi korban. 16 menteri main tangkep jeblos, busuk di penjara 13 tahun tanpa pengadilan.